Saya ke Bang Sebastian terlebih dahulu ya untuk menanyakan apa yang terjadi di Partai Golkar, Bang Sebastian? Ya, ini memang Golkar sedang, ada yang bilang ini biasa-biasa saja, tapi menurut saya ini tsunami politik di internal Golkar. Ya, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ketua umumnya menyatakan mengundurkan diri. Jadi buat saya sih ini persoalan serius untuk sebuah partai sebesar Partai Golkar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini biasa-biasa saja, menurut saya ada yang salah di situ. Oke, analisa Anda apa yang salah, Bang Sebastian? Begini, partai sekelas Golkar yang dari sisi kelembagaan partainya sudah cukup mapan, itu punya mekanisme yang jelas dalam proses pergantian kepemimpinan. Ya, nah ketika proses pergantian kepemimpinan itu tinggal menghitung hari saja, lalu tiba-tiba di tengah jalan ketua umumnya mengundurkan diri, perhatikan ada sebuah tekanan yang sangat besar. Meskipun hari ini kalau mendengar penjelasan ketua umum itu semuanya sangat normatif, ya. Tapi kan kita bisa memahami apa di balik itu, gitu. Nah, ketika dipaksakan sebuah proses yang tidak sesuai dengan mekanisme organisasi, ini akan mengganggu dan merusak mekanisme organisasi yang berjalan, gitu. Karena kita berharap bahwa institusi politik seperti Partai Golkar itu kan kita butuhkan agar derajat kelembagaan partainya itu makin hari makin baik, begitu. Tapi dengan proses seperti ini akan merusak mekanisme internal partai itu sendiri, gitu. Lalu kemudian yang kedua, ya Pak Erlangga sebagai ketua umum dia mundur dengan baik-baik. Tetapi kan semua orang akan bertanya ada apa di balik itu. Kalau tidak ada sebuah kekuatan yang besar yang memaksa dia mundur, nggak mungkin, begitu. Dan ini tinggal menunggu waktu aja. Publik semua akan mengetahui apa sebetulnya yang terjadi di balik itu.